Bapak-bapak ini tuh rasis banget sama pria berkulit hitam ini, sampai satu bus tuh ngeliatin dia. Asli guys, endingnya parah banget. Jadi dari awal sih pria ini tuh masuk bus, si bapak ini tuh udah ngeliatin dari jauh. Padahal satu bus yang lainnya itu kayak biasa aja, gak ada yang aneh. Si bapak ini tuh bilang, lu tuh sebenarnya bayar tiket gak sih masuk ke bus ini? Gue yakin lu gak punya duit, pulang aja ke negara lu katanya. Terus ada bapak-bapak nih yang ngebelain, katanya lu ngapain sih mikirin urusan orang, udah urusin diri lu sendiri aja. Terus karena kepancing emosi, akhirnya dia malah ngajak ribut sih bapak-bapak ini. Akhirnya mereka saling nyolot-nyolotan dan dia bilang kalau mau berantem cepetan keluar dari bus sekarang, kita berantem kayak laki-laki. Nah cowok ini tuh bilang udah gak usah diladenin. Tapi tiba-tiba si bapak ini kayak maksa berhentiin busnya, cepet sekarang saya mau berantem. Akhirnya si bapak-bapak tadi itu udah turun tuh nungguin di luar. Terus akhirnya si bapak-bapak ini bilang ke supir busnya udah cepetan sekarang buruan tutup pintunya. Dan akhirnya dia ditinggalin di antah berantah kayak gini. Jangan rasis.